Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada berita masih datangnya dari Kang Sule dan artis sekaligus penyanyi Rizky Febian ya guys ya, tentang kematian sang ibu atau meninggalnya sang ibu. Ini dia guys, ada sederet fakta tentang meninggalnya sang ibunda Lina. 5 fakta mantan istri Sule Lina meninggal, penyebab kematiannya hingga kenangan terakhir bersama sang anak. Kabar duka datang dari keluarga komedian Sule. Mantan istri Sule, Lina, dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu. Kabar meninggalnya Lina pertama kali diungkapkan oleh manajer Sule, Panji Komara. Masih belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya Lina. Sebelumnya, Lina sempat menghabiskan waktu bersama anak-anaknya di Bandung. Momen tersebut terekam dalam tayangan vlog yang diunggah di kanal YouTube Putri Delina. Berikut beberapa dirangkum dari berbagai sumber fakta meninggalnya Lina, mantan istri Sule. Jenazah Lina rencananya akan dimakamkan di Bandung. Hal ini disampaikan oleh manajer Rizky Febian, Rahul. Rahul mengungkapkan bahwa Rizky Febian saat ini sudah berada di rumah duka. Penyebab meninggal. Meskipun demikian, masih belum diketahui secara pasti penyebab ibunda Rizky Febian meninggal dunia. Sempat tersiar kabar bahwa Lina meninggal dunia karena mengalami serangan jantung. Namun, Rahul sendiri belum bisa memastikan penyebab meninggal dunianya Lina. Kenangan terakhir bersama anak-anak. Sebelum meninggal dunia, Lina sempat bertemu dengan anak-anaknya di Bandung. Mereka tampak bahagia menghabiskan waktu bersama. Momen itu terlihat dalam vlog Putri Delina berjudul Rindu, Kumpul Kayak Gini Belanja Bareng Mama. Di video tersebut, Rizky Febian tabat menggendong bayi yang dibawa oleh Lina. Di video tersebut, Lina pun tak bisa menyembunyikan wajah bahagia saat melihat Rizky Febian menggendong bayinya. Tak hanya itu, Rizky Febian juga bahkan menyanyikan lagu untuk sang bayi. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita ya. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Bye-bye.